masih kacau bu. Agak mendengar tuh, masih gatel. Gua ada lagi itu ditambah malah ditambah lagi digatalkan lagi ya kok itu ampun terus Bu, apa sudah lumayan gatalnya nggak seperti tadi gatal ya bu keseluruhan dari bawah itu sampai ke belakang gatal ya. sekarang Ini saya kapan? Nanti dulu aja ya. Nanti dulu. Iya. Gini gini aku tak tangguh aja gini. Gini gini tak. Wis ya, pen fokus wong loro. Ibunya, ibunya baca Al-Fatihah ya, baca Al-Fatihah ya. Soale apa jenenge? Agak berat. Iki ceritane tadi kan mendingan kan, mendingan terus ditambah lagi sama situ gitu loh, Bu. kita mau nutup nutupin tentang guna gunanya tapi karena memang terpaksa ya sih gula ditambah sekarang itu bu ya apa sampai konsentrasi baca Fatihah minta kepada Allah untuk kesembuhan ibu ya. Sti. Bagaimana bu rasanya bu? Apa sudah nggak rasa? Apa sudah sedikit saja? Gimana bu? Ibu sediakan air ya bu. Air. Tapi sediakan air. Satu gelas terserah ibu lah. Ya. Efek lah.
pun difokuskan HP-nya ke itu. Ah ya betul udah Bu. Baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, terus baca Al-Fatihah sampai kita selesai nanti. Ditutup bu, ditutup. Cepetan tutup bu. Ini nanti dibuat minum sama dibuat mandi bu ya. Yang penting dicampur, terserah ibu dah takarannya berapa ya. Yang penting itu. Iya bu, iya ibu. Iya nanti sama kita. Tony sama kasih tahu nanti ramuan untuk buat itunya bu ya, buat gatalnya nanti, secara herbalnya nanti dari sini ya bu ya. Ikhtiar kan bisa bermacam-macam, yang penting kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kesembuhan sama ibu. Nanti pagi ibu keadaannya gimana nanti ceritakan ke kita bu ya, lewat WA ini bu ya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya ibu, sudah bu ya. Sama-sama bu. Mudah-mudahan dengan izin Allah emang segala sesuatu Allah yang menyembuhkan. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Ini bisa menyembuhkan saya udah hampir 2 bulan ini saya. Iya bu. Iya. Amin Allahumma amin. Ya udah dulu bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama bu. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum.